Gila. Apa tadi yang lebih dekat? Ding dong. Satpam BC par. Suka party lah sekarang. Satpam pabrik aku siapa? Selamat malam. Anjing hitam bahasa. Gila bang gue. Nah, ini kok kaki siapa? Enggak tahu ini siapa nih. Bawa apa tuh bang? Ada selet tinggi. Bawa. Bawa kriminal ini. Bawa kriminal tuh. Jiwa keamanan. Benar. Itu kalau ada kopinya akan saya bantu lah. Bisa aja bang. Is, ngudut dulu lah. Kayak gitu bro. Ben ngopi. Mari. Betul bagus. Mari. Ais. Rokok Marlboro ya kan, pas banget lah. Biasa dikasih bos. Benar. Pulang bawa kongguan biasanya. Dapat parcel. Kalau malam lewat kadang ngasih martabak. Kopi dari pagi tuh biasanya tuh. Kopi dari pagi. Iya. Udah belalat tetap lalatnya cuma disingkirin dong gitu. Bukannya ganti baru. Iya, benar. Minumnya gimana? Bibir. Iya. Anjing. Kayak nikmat banget ya, cuman menikmati hidup. Udah bang. Vlog ini bang. Iya, vlog. Vlog quantity. Lagi kerja ini. Lagi kerja. Kantor Emily malam-malam ini bang ya. Iya bang. Jadi ini teman-teman adalah kameramen handal kan. Kameramen di MLE ya. Sekaligus tukang jaga malam ya. Jadi emang double kerjaannya, banyakin saja. Betul. Gimana bang LDR kemarin? Belum. Jadi ini ya, apa kalau balik kampung rohani terus ya tiap hari ya. Yes. Rohani. Pelayanan. Ibadah. Baru. Jakarta baru. Di Ibliskan Pesta lagi. Pesta Selatan. Ding dong. Park 19. Beer Brother. Yes. Beer Brother itu yang dekat. Ada yang jauh? Apa tuh? Birmingham. Ya. Cepet abang ini. Iya, jempol. Luar biasa. Birmingham lah. Mau kemana nih bang? Masih jam 7. Balik. Malam minggu nih ya? Malam Sabtu ya? Jam 8 harus standby. Kemana? Pabrik. Side job. Ini bos di sini bang Adri. Yo, bos di sana. Ini. Di sana ada deh. Iya. Salim. Koko. Iya. Biasa Salim Group. Iyalah. Iya bang ya. Iya Salim Group yang punya itu apa Jotun tau nggak? Aduh nggak tahu. Di Cikarang. Kayak gitu. Ini teman-teman tuh motornya Verza. Normal. MLI selain memproduksi konten-konten lucu juga tanaman-tanamannya juga sesuai dengan kepribadian kan? Jangan kasih tahu tipis aja. Ya, apa itu bang? Terus di depan. Gimana kalau gantian abang yang berkam? Oh boleh. Iya kan. Gantian. Ini. Tapi takutnya ini kan lagi keringetan kiranya padahal kan emang karena ini aja nggak ada AC di luar. Iya, bener. Kenapa-napa. Iya. Inilah. Ini kita kasih depannya dulu aja nih kantor MLI. Okay. Biar orang penasaran, ya kan? Iya. Wah, dalamnya nggak tahu. Ini luarnya kayak gini nih. Dalamnya dia nggak tahu. Oyo. Sini ada sendal-sendal. Jadi harus higienis di sini ya. Harus higienis bang, ntar harus ganti sendal kalau mau masuk. Sendalnya. Nah itu. Sendal saya sendiri. Oh yes. Itu S-nya apa tuh bang? S-nya lebih ke
Sange. Bukannya apa coba? Ini apa nih? Ini siapa DG? DG. Ini sebenarnya sendal bersama. Buat masuk siapa ya boleh ya kan? Tapi kadang dinama-namain. Itu kita juga welcome dengan kantor lain. Nih ada kantor Vindes. Iya. Sendal Vindes. Ini sendal siapa nih bang? Ya ini kan sendal Vincent nih rompis. Bukan sendal Ebel. Waduh. Sendal Ebel. Waduh. Sendal Ebel sudah pis dalam perdamaian. Ayo dong Padesta. Anjing. Kenapa jadi bahas Ebel ini? Aduh salah. Ntar lu sensor gak sih kalau ngomong gitu bang? Enggak lah kan dia memang di MLI, apa di sana kan namanya? Sering dipindes, tapi gak tahu dia kayak udah dipindes apa masih sendiri bang? Kayak sendiri ya? Gak tahu itu aku juga. Sendal anak Jaksel, Papayanas. Ini belinya di Canggu biasanya. Canggu ya? Swalo Canggu. Kisaran berapa itu bang? Ini harganya cepek. Oh, cepek 25-an lah. Diskon mah bang? Ya, kalau buat adek boleh lah. Kenapa tampang saya kayak penjual ini? Iya, itu berapaan bang itu bang? Ini sepatu siapa? Ini sepatu siapa itu ya? Oh, yang mana? Yang tahu saya berapaan? Yang itu, yang pink berapaan yang pink? Yang pink. Iya. Yeah. Yang pink ini, wah ini agak mahal nih. Berapa tuh bang? Soalnya pernah dipakai sama Aming. Oh. Aming pernah main di sini. Pernah ya. Jadi, ya itulah. Ini, wah di situ juga ramai tuh. Nah ini kita kalau subcat si depannya aja dulu. Nah ini nih kalau masuk langsung disambut Bang Adri dengan senyuman dan agak-agak menahan sakit perut. Iya. Ya beginilah kita room tour halaman depan namanya. Oke. Room tour halaman depan. Okay. Nah ini tadi tanamannya juga. Apa? Ini sangat bersejarah di sini. Ya. Karena Coki Anwar pernah jongkok di sini. Pernah. Benar. Kuat itu bang ya. Benar. Soalnya bikin konten waktu itu. Oh. Iya. Siapa lagi yang datang ini bang? Itu Mas Dia. Pokoknya ini tempat kita. Wah kita nggak boleh kasih tahu loh. Di map juga nggak ada ini. Ini pokoknya orang-orang tertentu lah. Soalnya. Takut diserang orang mas. Waduh. Oke bang, mantap. Oke. Nice. Isinya gitu dah. Gitu doang. Lah, galang udah cabut? Belum. Mana dia? Ini lagi yang FVP. Yoh, lihat FVP. Lihat FVP. FVP. Berarti cabut nih ya? Cabut aku ya. Oke. Ini teman-teman bukti bahwasanya masih muda itu harus banyak pekerjaan. Iya. Habis dari kameramen langsung satpam. Iya. Itu dia. Semangat terus. Semangat terus. Jaya. Benar. Pagi jual ini apa? Kue subuh. Kue subuh. Oh, nasi uduk Bang kalau pagi. Nasi uduk. Iya. Betul. Dan juga penyanyi. Ay, amin. Gimana? Suatu malam. Yang biru. Serius ini, Bang. Serius dong. Suatu malam yang biru tanpa dirimu berjuta-juta rindu ku padamu sendiriku pun harus menikmati nyanyian sang rembulan. Anjing, tolong Dikta Judika ini kemarin kenapa tidak dipanggil lah? Dia sampai galau loh 2 bulan di Malang nggak balik-balik ke Jakarta ketemu kakak rohani biar. Aduh, semoga tahun depan. Ay, amin bang. Amin tahun depan Bang Yaben akan menjadi ya satu circle Teja Sumendra. Amin. Gisel Anastasia sama Dion Wiyoko. Itu aktor bang. Oh, bukan penyanyi, bukan lulusan idol. Oke, okay, mantap Bang Yaben, multi talenta, nice dream.